Hai, assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya Fatihin Zulkifli. So ni di depan anda adalah Saga Manual. Okay, so perbezaan yang korang boleh lihat dekat sini, dia punya rim lah. Rim, nampak? Dia pakai cover. And then dia tak ada lampu LED DRL. Lepas tu dekat sini dia hitam. Sini pun dia hitam, dia tak ada cat lah. So ni kalau dari tepi lah. Okay, ha, ni daripada tepi. Ha, dia simple je. Okay, so kita tengok belakang pula. Belakang, ha, belakang seksi ya. Okay, so yang ni dia tak ada lampu apa ni, kamera belakang. So yang ni pun tak ada chrome. Okay, ha, ni kata customer saya lah yang untuk deliver. So kita tengok Saga Manual ni, rare sikit lah Saga Manual ni. Okay, jom tengok dalam. Okay guys, dalam dia macam ni. Nampak lah, 1, 2, 3, 4, 5 reverse. Okay, so yang lain tu samalah. Ha, sama. Dia radio je, tak ada apa-apa function. Bluetooth yang tu je ada, tak ada reverse camera. Ni meter dia. Yang ni RPM, yang ni suhu. Yang ni yang kanan lajuan, dengan yang ni minyak. Okay, manual eh. Yang ni on the road 33 something lah, with insurance. Ni belakang, ha, belakang dia memang luas lah. So kalau korang nak pindah barang ke apa, korang tekan ni butang ni, dia seat ni akan jatuh lah. So ni belakang memang orang kata apa, selesa lah. Nampak? Kereta jimat. So lampu dia lampu putih. Okay, dengan ada USB charging port. Yang ni tak ada. Okay, USB charging port untuk Saga Manual tak ada. Okay, so kalau korang nak buka bonet yang ni, kalau nak buka minyak yang ni. Okay, minyak kat sini, minyak. Okay, so buka macam biasa. Ni bonet dia. Ni bonet lah. Ni beg kecemasan, triangle circle untuk kecemasan. Ni spanner semua untuk buka tayar. Bawah ni spare tayar lah, dengan jack. Dia kecil sikit lah, spare saver. Okay, memang orang kata apa, berbaloi dah beli kereta ni. Okay, jom tengok engine pula. Okay, engine dia 1.3 VVT engine lah, Dodge 16 valve. So yang ni orang kata apa, manual ni memang boleh tahan gasak lah. Okay, yang tu manual gearbox. So kalau beli Saga ni memang dah ada sekali bar ni. Ha, bar dah ada sekali. So nak jaga Saga ni senang je, dia basic lah. So korang kena check minyak brek lah. Kalau brek pad dah kurang ke apa, dia akan kurang lah minyak tu. So sini dia pakai power steering. So yang ni pun kena selalu check. Yang wiper lah, so kena selalu top up. So ni ABS. Yang ni pula check minyak. Ni top up minyak hitam. Okay, ni coolant. Pastikan level coolant tu berada di level yang optimum lah. So ni bateri. Ni fuse box. Ni air filter. So color untuk yang ni jet grey. Ni code color dia, jet grey.
Tuner. Okay guys, so kalau korang berminat untuk memiliki Saga manual, korang boleh call saya 014-509-6070 Fatihin. Saga ada color jet grey, putih dengan merah. So kalau korang berminat, boleh hantar dokumen melalui WhatsApp ataupun online lah. Okay guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.